remaja pencuri ini nyaris dihakimi massa lantaran terciduk mencuri sejumlah barang dari Sekupang Trade Center Selasa kemarin. Mereka beraksi saat mal telah tutup dan berupaya kabur dari atap mal. Namun bukannya keluar, keduanya malah terjebak dan tak bisa turun dan semalaman terjebak di atap mal. Pada Rabu pagi, petugas pun mengamankan keduanya yang nyaris dihakimi massa. Saat ini para pelaku tengah diperiksa intensif di Polsek Sekupang, Batam, Kepulauan Riau. Belum remaja, satu paling kecil banget, satu agak tinggi, kurus. Katanya mau nyolong apa di situ? Dia habis nyolong di dalam istis sih katanya sih, aku lihat. Pas dibongkar tasnya kan dia ada bawa ransel tuh dua. Dalam tas itu hanya ada sepatu sama topi aja.